Anda masih bersama kami dalam Ruwajurai. Tokoh agama Lampung Kiai Haji Ismail Zulkarnain meminta kepada masyarakat tidak mempolitisasi kasus komika Aulia Rahman. Pasalnya materi stand-up komedi yang viral membawa nama Muhammad itu berada dalam salah satu acara calon presiden. Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bandar Lampung berharap kasus penistaan nama Nabi Muhammad yang dilakukan komika asal Lampung Aulia Rahman agar tidak dipolitisasi. Ketua FKPP Bandar Lampung Ismail Zulkarnain khawatir pada tahun politik menjelang pemilihan presiden ini ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan perkara tersebut untuk menyerang lawan politik. Kendati demikian, pemimpin Ponpes Riyadus Solihin itu juga menyayangkan bentuk candaan komika tersebut. Sebab nama Nabi Muhammad pada pelaku kejahatan itu hanya oknum. Menurutnya, komika tersebut khilaf dalam berkata, Aulia Rahman juga telah meminta maaf sehingga sebagai umat beragama harus memaafkan. Kita udah buat tanggapan, artinya sangat menyayangkan lah ya. Apapun bentuknya, itu memang fakta di lapangan, banyak nama Muhammad jadi tukang maling ya. Ada nama Muhammad tukang koruptor, tapi itu kan oknum, jangan bawa nama Muhammadnya lah, ya kan? Karena apapun orang kalau udah bicara Muhammad, itu Rasulullah lah, nama Nabi Muhammad. Nama yang memang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Nah, kemarin Aulia itu selip ngomong. Memang namanya manusia lah, punya salah, punya hilaf. Tapi apa dengar dia sudah minta maaf itu. Dia sudah minta maaf, dia sudah klarifikasi ya. Kita sebagai umat beragama yang memaafkan lah kalau orang sudah minta maaf, ya kan? Namanya manusia, dia masih muda pula, hilaf. Mungkin cari konten yang nggak ketemu, konten itu dia ketemu. Jadi kalau abang ngeliat kasus ini, kasus yang sebenarnya ya kasus ketidaksengajaan. Jadi seolah-olah dia buat lelucon tapi menyinggung perasaan umat Islam. Nah, mohon Abah sih menghimbau kepada yang lain, kepada teman-teman, jangan dipolitisir. Ini kan zaman pilpres nih. Ya, zaman pilpres, nanti beberapa orang memanfaatkan seolah-olah ini momen untuk saling serang-menyerang gitu. Ia juga meminta ke depannya para komedian berpikir ulang dalam mencari materi tentang masalah suku dan agama. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.